Jadi lagu 99% ini adalah ciptaannya Mas Catur. Dan sebenarnya ciptaan kita berdua, karena pada saat itu pas lagi mau bikin lagu-lagu apa ya, abis itu kenal, oh ini ada Mas Catur, dia suka bikin lagu. Dan pas hari itu lagi workshop, tiba-tiba ya kita chemistry-nya ya ada chemistry lah, langsung nyambung segala macem. Dia ada ide gimana kalau kita bikin lagu seperti ini, which is 99% yang sekarang jadi judulnya. Akhirnya kita di situ bikin ngejam, bikin jadi 99%. Sebenarnya sih kalau dari liriknya mungkin terlihat tentang cinta ya, cinta yang belum sepenuhnya. Ibaratnya kalau lagi PDKT nih, kayaknya gue belum ada rasa nih gitu ya. Cuman sebenarnya 99% itu ibaratnya seperti sesuatu yang belum selesai. Jadi bisa dibilang sebuah proses.